Halo guys, hari ini saya Dokter Erita Sregar akan turun ke desa lagi. Tapi sebelumnya saya akan mengantarkan Mbak Iyu ini dulu ke pasar untuk belanja keperluan rumah. Oke dah, saksikan perjalanan saya hari ini guys. Dadah. Tersesat guys. Jadi saya putar balik lagi. Terus halo guys, setelah tersesat ke sana kemari, saya menuju arah yang tepat yaitu ke bagasan atas. Ini dia guys, saya belum nyampe-nyampe. Saya salah bawa mobil karena mobil saya bawa mobil kecil pendek ya, mirip sedan, jadi harus pelan-pelan karena rusak mobilnya ya kan guys. Ada dua nih simpang ini, yang mana ini? Bentar guys, saya tanya dulu. Kak, ini kan ada dua simpang, kanan apa kiri? Kiri. Kanan, udah sampai situ. Kanan, orang mau ditanya. Gak ada lah. Masih kanan kan? Ikutin aja jalan itu kan, kanan kan? Oke, baiklah. Katanya ke kanan guys, jadi saya ambil jalan. Aduh, ada lagi nih simpang jalan kemana ini lagi? Kak, yang ada truk besar ini ke kanan apa ke kiri? Truk besar. Ke kiri ya, truk. Truk besar ini. Halo, kita sudah sampai di Huta Bagasan atas ya guys. Yuk. Halo anak-anak. Posyandu Anggrek. Ini Ibu. Ibu Kader siapa namanya Bu? Bu Sriani, halo. Halo Bu. Halo anak-anak. Hai, senyum dong, senyum. Kok gak senyum? Halo ibu-ibu semuanya. Halo Bu Pindan. Mana Bindesnya ini? Halo Bu Pindes ya. Kamu membuat saya terlunta-lunta ya. Halo ibu-ibu. Halo Bu Kader. Manisnya, yang paling seksi ya. Makan apa ini? Biskuit. Ya ampun, nanti kita kayak promo ya. Mana telurnya? Nanti di subscribe ya. Nanti di subscribe ya saya. Betulan ini, beneran ini. Ya, kita lanjut dulu ya. Jadi airnya juga jangan air yang mentah. Kira-kira iya, gitu ya. Begitu ya. Jadi, tapi kayak ibu-ibunya ya, ya. Tapi pelaksanaannya yang males ya.
Tapi udah nggak lagi dong ya. Setelah dokter Edi datang, kayaknya ini udah nggak ini lagi ya, udah nggak balik lagi ya. Biar anak kita ini terhindar dari karya itu apa sih? Oh, nggak bisa, bisa pelan-pelan saya. Jadi kalau dari kecil anak ini dari mulai terawat, nanti nggak bisa. Bisa ya itu yang namanya lubang gigi, sakit gigi. Ya makasih ya ibu-ibu, kayaknya kali ini responnya bagus banget, banyak yang kayaknya pengalamannya juga banyak yang harus yang berhenti dan berhenti ya. Ibu Hami juga jadi minta ya, udah enggak ya, dulunya pas minta, sikat gigi juga ini ya. Kalau kayaknya biasanya sih, kalau siapa tahu nih ada lagi yang mau ngadu ini, kalau minta jangan jadi enggak minta, jadi enggak minta. Oke, makasih buat waktu dan kesempatannya buat diri kita yang udah membawa anak-anaknya ya Bu ya. Semoga lain waktu kita ketemu lagi dengan guru yang berbeda ya. Tapi kita tetap pakai hasilnya. Oke Bu. Nah, salah satu nih kendala di posyandu, oleh Ibu Kader dan Ibu Bidan dan orang tua adalah saat menimbang anak, anaknya gak mau karena merasa mungkin dia masih kecil ya, merasa kok jadi anak-anak lagi gitu ya. Kenapa nangis, kenapa coba, ceritakan dulu sama dokter, kenapa ditimbang itu nangis, kenapa, sayang, kenapa, takut, iya, serem di situ, serem, ada hantunya di dalam. Dikasih susu, ada roti, ada susu, buat dokter aja ya. Jangan nangis lagi dong, jangan nangis ya. Mbak kan udah masuk apa nanti di YouTube? Mbak. Halo, akhirnya penyuluhan hari ini di Desa Huta Bagasan 4 selesai dengan lancar, dengan baik. Dan saya Dr. Edita Siregar mengucapkan selamat siang.